Okey, siapa pernah makan mandai? Sebelum tu, like, komen, subscribe dan share. Okey, mandai ni sedia masakan orang Banjar di mana buah cempedak tu buah dia diambil untuk dibuat pengat ataupun dibuat goreng. Dan isi dia di empulu di bahagian dalam kulit cempedak tu akan dihiris dan di jerukkan untuk dalam masa seminggu. Kemudian ditos untuk digoreng. Resepi mandai goreng bercili ni ialah resepi bonda. Bonda saya bukan orang Banjar, orang keturunan Jawa. Tapi mungkin sebab dia duduk di kawasan di Parit Bunta, jadi secara tak langsung dia pun tahulah cara masak mandai ni. Cuma cara masakan mandai ni yang ilham bonda ni berbeza sikit pada orang lain. Saya bet orang lain akan pasti suka kalau suka rasa masam. Mandai ni adalah makanan yang sangat sedap dan bagi saya sangat istimewa dan unik. Okey, kalau mungkin ada yang ingin mencuba resipi yang lain untuk masakan mandai ni, mungkin boleh membuat mandai goreng dengan bawang dan cili potong.